Satreskrim Polsek Koja berhasil mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu dengan inisial SA di Cilincing, Jakarta Utara. Kapolsek Koja Kompol Cahyo mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 62 gram. Menurut keterangan tersangka, paket sabu ini disimpan di sakunya menggunakan bungkus makanan ringan untuk mengelabui petugas. SA kini harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kami berhasil mengungkap kasus ini tentu atas dukungan seluruh masyarakat, dan kasus ini bisa terungkap juga hasil dari kerjasama masyarakat dengan pihak Polsek Koja yang memberikan info kepada Polsek Koja, terutama kepada kanan resim dan jajarannya, sehingga kasus ini tidak terungkap. Yang mana pelaku sudah lama kita TO dan sudah lama kita bututi, namun pelaku ini cukup licin, namun akhirnya kita berhasil juga mengamankan dengan hasil cukup lumayan, yaitu 62 gram. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.